Pengunjungnya ramai namun suasananya sunyi. Itu gambaran ketika berlangsungnya acara spontan cahaya lilin di bawah bayu di lokasi lukisan mural kempen #KekalTabahSabah. Mural itu adalah hasil karya pelukis-pelukis dari Kreko Arts Group. Waktu melukis tu kami memang ingin memperingati mereka yang berjasa lah. Selagipun kami ni bila kami bertanya dengan kawan-kawan yang di Ranau apa yang diorang perlu, memang kami di sini tidak mampu untuk bagi wang ringgit atau pakaian, tapi apa yang kami dapat bikin ialah dengan talent kami untuk melukis. Jadi kami berkaryalah. Memang saya dengan dua kawan saya, Craig dengan Andy, kami just datang ke bangunan heritage itu untuk bikin mural. Tidak terlintas dalam fikiran yang orang ramai akan datang petang tu begitu ramai. So petang tu mula-mula ada satu dua orang datang untuk nyala lilin apa semua tu kan, and then mungkin dalam 1-2 jam makin ramai orang datang, mungkin dari media sosial atau just word of mouth, kawan-kawan mereka datang, then tanpa kami sedar sampai jam 3 pagi orang tidak berhenti datang. Ada berbilang kaum lah, ada yang Muslim, ada yang Christian, macam-macam lah datang dengan niat untuk memperingati lah orang-orang yang tercedera, ada yang sudah tidak ada, dan mereka yang masih bertungkur selumus lah untuk menyelamatkan. So hari ini pukul 6 pagi masih lagi ada orang datang sampai tengah hari tadi. Walaupun ada hujan sedikit, tapi orang masih tidak berhenti datang.